Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Logistek ID. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini saya akan menginfokan teman-teman, yaitu tentang YouTube Studio ya, khususnya untuk teman-teman nih, para YouTuber teman-teman, YouTuber pemula atau misalkan teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama lah ya. Masalahnya itu ini ketika kita buka YouTube Studio dia ada terjadi masalah error ya, ketika kita mau ganti akun nggak bisa, misalkan ganti channel gitu nggak bisa, keterangannya server error. Dan ini baru terjadi barusan malam ya, kalau habis maghrib masih bisa sih ya, ini masih bisa, cuma waktu jam berapa itu jam 12 ini errornya ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman mengalami masalah yang sama, misalkan di aplikasi studio nggak bisa, di aplikasi YouTube juga nih kita ganti akun misalkan nggak bisa juga ya, jadi ada masalah kayak gini, error server. Nah selanjutnya saya coba ngecek juga ya melalui YouTube Studio pakai Google Chrome misalkan, siapa tahu kalau misalkan pakai Google Chrome nggak error gitu ya. Akhirnya saya buka Google Chrome-nya, tapi hasilnya sama saja teman-teman. Dia bisa ngebuka, cuma kita itu nggak bisa buka apa, beralih ke channel yang lain. Ya, nih contohnya seperti ini ya. Kita masuk YouTube Studio dulu, YouTube kita. Nah ya. Agak lama teman, jaringannya lemot ya. Nah ketika sudah masuk misalkan kita mau beralih ke channel lain misalkan nggak bisa, diklik diam aja dia ya. Jadi teman-teman intinya kasus yang seperti ini itu bukan bermasalah dari akun kitanya. Jadi saya sudah mengecek ke langsung ke pihak YouTube-nya, katanya ada perbaikan sistem ya, jadi dari sananya emang lagi ada perbaikan server dari pihak YouTube-nya. Mungkin ini info saja teman-teman, jadi bukan cara mengatasi ya, info saja, siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu nyari informasi ya, ini informasinya ya. Oke lah teman-teman, infonya cukup sampai di sini saja, terima kasih sudah mampir ya. Salam YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.